Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Mukhairi Ajmal dan Lukman Hakim mendapatkan peluang. Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Nemato. Begitupun dengan Otabek dan Umar Ali, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Azim Al-Amin. Pada menit ke-11, Yusuf Bek berhasil mencetak gol dan membawa Uzbekistan unggul sementara 1-0 atas Malaysia. Tertinggal 1-0, Malaysia langsung menaikkan tempo permainan cepat. Pada menit ke-26, Alif Iswan mendapatkan peluang, namun bola sepakannya melenceng ke samping gawang. Dan pada menit ke-43, Noah Lane mendapatkan peluang, namun bola sundulannya masih melenceng ke samping gawang. Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang, tetapi skor 1-0 untuk keunggulan Uzbekistan pun bertahan hingga babak pertama berakhir.